Nah, ini Kakak Kirno sama Kakak Imam masih lop-lop ini, masih menunggu teman-teman lain datang. Nah, ini Kakak Imam masih pemanasan-pemanasan ini. Salah satu komunitas merpati jagung yang punya lapak merpati tinggian di depan SD Unggulan, lorong masuk ke dalam paling kurang lebih 100 meter dari tepi pantai. Mungkin kalau teman-teman mau lihat lebih dekat atau mau tahu bagaimana cara bermain merpati ini adalah salah satu hobi yang dimana ada siklus merpati, bagaimana ada cara giring, bertelur, dan cara bermain seperti yang sekarang dilakukan di lapak ini. Ya, itu Kakak Kirno yang dibuang sana, Kakak Aditato. Coba nanti kita dengar apa pesan atau kesan yang disampaikan dari salah satu teman kita untuk komunitas merpati lain di luar sana. Kebetulan kita berada di Papua, di tepatnya di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Ini kakak laki-laki satu, Mas Nur. Coba apa yang bisa disampaikan? Oh iya. Mana ada yang suka, datang aja. Ada yang minat merpati, kalau enggak ada merpatinya, boleh datang. Mantul. Mantul. Oke, baik. Itu sedikit penyampaian dari kakak laki-laki dia, Mas Nur. Yang belum punya merpati atau yang punya merpati bisa gabung di komunitas kita, Merpati Jagung Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Mari kita ramaikan merpati kolong dan merpati balap Teluk Bintuni. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore.